Pada hari Sabtu sunyi, pagi sampai menjelang malam, gereja masih mengenangkan Yesus yang berada di dalam makam. Dan mengajak umat untuk hening, dan merenungkan sengsara, dan wafat Tuhan di kayu salib. Malam Paskah adalah saat, di mana kita merasakan sukacita besar, sambil berjaga-jaga menantikan kebangkitan Tuhan. Yesus yang wafat, akhirnya beralih dari alam kematian, menuju kebangkitan. Dalam tradisi liturgi gereja Katolik, perayaan malam Paskah, diawali dengan upacara cahaya. Imam memberkati api baru, yang saat dinyalakan langsung mengusir kegelapan, dan memberikan terang, ke sekeliling tempat upacara cahaya itu dilakukan. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega, miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Amin. Demi luka-lukanya yang kudus, dan mulia, semoga Kristus Tuhan kita melindungi kita dan memelihara kita. Amin. Setelah memberkati api baru, imam akan memberkati lilin Paskah. Lilin Paskah merupakan simbol cahaya Kristus yang bangkit, dan imam ketika menyalakan lilin Paskah, mengucapkan semoga cahaya Kristus yang bangkit mulia, menghalau kegelapan hati dan budi kita. Jesus, Jesus.